Saat lantas Polres Rokan Hilir menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir di kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako yang berisi beras, telur ayam, mie instan, minyak goreng serta makanan ringan. Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terkena musibah, saat lantas Polres Rokan Hilir menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang menjadi korban banjir di Seikapas, kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan menggunakan sampan dayung, sembako dibawa ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Bantuan sembako yang diberikan berupa beras, telur ayam, mie instan, minyak goreng, serta makanan ringan. Kasal lantas Polres Rokan Hilir Ibtu Zahratul Aulia Harun berharap bantuan tersebut meringankan kebutuhan hidup warga selama banjir. Saya Kasal lantas Polres Rohil, Ibtu Zahratul Aulia Harun, ingin melaporkan situasi arus dari Riau yang disebut dalam keadaan merayap dengan kondisi banjir setinggi 40 cm. Selain memberikan bantuan sembako, personil Satlantas juga mengatur lalu lintas di ruas jalan ujung Tanjung yang terendam banjir. Polantas membantu warga yang terjebak di tengah banjir saat melintas. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.